Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pecinta binatang semuanya. Kembali lagi bersama Mangki Raja. Inilah si Raja baru selesai minum susu, teman-teman. Baru selesai minum susu. Dan sekarang lincah sekali ya, teman-teman. Ja. Oi. Memang sehat betul sudah kau, Ja. Beginilah kita biasakan Raja untuk selalu minum susu sebelum tidur, teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat sendiri, setelah kita biasakan lepas dia dengan berlari-lari yang gembira sebentar, lalu dia sudah mulai hendak tertidur, teman-teman. Ya, memang dia suka sekali bergelantungan di bahu kita ya, teman-teman. Ya, mungkin kalau sama induknya pun selalu bergelantungan sama induknya, ya kan, teman-teman? Oh. Jadi kita biarkan Raja itu mengekspresikan pemikirannya ya, teman-teman. Mengekspresikan pemikirannya kita biarkan, jangan terlalu dikekang. Kita berikan waktu untuk dia bermain-main sesuka hatinya sendiri, supaya perasaan binatang terbentuk ya, teman-teman, terbentuk. Ya, jadi untuk memudahkan ketika kita melatihnya. Nah, ya. Setelah dia berlari-lari yang gembira tadi sebentar, sekarang dia sudah mulai hendak tertidur, teman-teman. Beginilah selalu dia. Oh. Dia selalu akan tertidur di bahu kita atau di pangkuan kita. Karena dia sangat membutuhkan perlakuan seperti perlakuan dari ibunya, teman-teman. Yang mana kalau sama ibunya tak pernah dilepas, selalu selalu di dekatnya. Begitu juga sama kita. Rutin kita kasih minum susu sebelum tidur ya, teman-teman, karena minum susu sebelum tidur menyehatkan ya, teman-teman, karena badan kita akan beristirahat sebentar lagi dan segala kandungan nutrisi dari susu akan dicerna dengan baik ya, teman-teman. Iya. Begitu juga sama binatang, teman-teman. Makanya si Raja kita biasakan untuk rutin minum susu sebelum tidur, teman-teman. Dan ketika minum susu malam ini, kita tak lagi memberi dia makan, teman-teman. Nah, itulah salah satu metode bagi kita, karena kekenyangan ketika tidur tidak baik ya, teman-teman, tidak baik. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, setelah dia tertidur di bahu kita, di pangkuan kita, barulah dia bisa kita tidurkan dan selimutkan ya, teman-teman. Nah, jadi kalau dari pertama tidak kita tidurkan, kita langsung selimutkan seperti ini, dia akan melawan, teman-teman. Nah, dia akan melawan dan akan menjadi susah untuk tidur, teman-teman. Nah, jadi kita biarkan dia tertidur dengan bagaimana kemauan dia, baru kita laksanakan sebagaimana kemauan kita. Nah, gitu ya, teman-teman. Alhamdulillah. Woi, comelnya kalau dia kelas sekali ya, teman-teman. Oke lah, teman-teman, kalau begitu si Raja pun sudah tertidur. Kita padai dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya, teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.